Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rizqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 16 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan pengajian Fadailul Adhkar karya Al-Syeikh Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab fadilah tasbih. Kita sampai pada hadis yang ke-16. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sadis asyar an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى فقال كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود وصححه الحاكم. Dari Abu Barzah al-Aslami, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, biasanya mengucapkan, kapan itu, bi akhiratin, pada akhir-akhir hayat Nabi. Di situ tertulis apa? Bi akhirihi, salah. Mestinya apa? Bi akhiratin, di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza, ketika arada, beliau hendak, ayyakuma, bangkit, minal majlis, dari majlis, mengucapkan apa? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, ashadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku istighfar kepada engkau, minta ampun kepada engkau, dan tobat kepada engkau, kembali kepada engkau. Faqala, maka berkatalah rajulun, seorang laki-laki dewasa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya anda, lataqulu qawlan, sungguh anda mengucapkan satu ucapan, ma kunta taquluhu, yang tidaklah anda itu mengucapkan ucapan itu, fima madha, pada waktu yang telah lalu, yang telah lewat. Faqala, maka beliau menjawab, kafaratun, itu adalah penghapus dosa, lima yakunu, terhadap apa yang ada, maksudnya dosa-dosa, fil majlis, di dalam majlis. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah tasbih apabila digabung dengan tahmid dan tahlil dan istighfar diucapkan di akhir majlis. Fadilahnya apa? Menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini sebagian orang salah paham. Salah pahamnya apa? Gara-gara kalimat terakhir ini, kafaratun lima yakunu fil majlis, doa itu menghapus dosa-dosa yang ada di majlis. Nah, sehingga dipahami berarti kalau majlisnya majlis kebaikan, tidak usah membaca doa kafaratul majlis. Misalnya habis tadarusan, selesai tidak kafaratul majlis. Habis pengajian seperti ini, selesai tidak kafaratul majlis.
Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman gara-gara hanya membaca satu hadis ini. Mari kita lihat hadis yang lain. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang doa kafaratul majlis ini. Ini langsung sabda Nabi, saya tidak pakai pendapat siapapun, tapi pakai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala, siapapun mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa in qalaha, kalau mengucapkan wirid ini fi majlis dzikrin, pada majlis dzikir. Majlis dzikir ini termasuk majlis ilmu kayak begini. Tadarusan itu termasuk majlis dzikir. Kanat kattaba' yutba'u alaihi, maka itu seperti stempel yang disetempelkan terhadapnya. Wa man qalaha fi majlis lagwin, tetapi siapa yang mengucapkannya pada majlis yang sia-sia, kanat kafaratan lahu, maka doa itu menjadi penghapus dosa untuknya. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, sudah, setelah ada hadis ini tidak ada lagi pendapat seperti itu tadi. Kafaratul majlis dibaca dalam majlis apapun juga, majlis kebaikan maupun majlis sia-sia, sama-sama disyariatkan membaca doa ini. Karena kalau majlisnya kebaikan, maka itu seperti stempel. Surat tanpa stempel itu kan enggak diterima, surat kaleng namanya. Dianggap surat yang tidak sungguhan. Ya, maka dibuang kalau apa dikirimkan kepada orang-orang yang mulia, biasanya tidak diterima kayak begitu. Nah, demikian juga majelis kita, majelis ilmu, ini majelis yang baik. Supaya diterima oleh Allah gimana? Tutup dengan kafaratul majelis. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kafaratul majelis tadi itu kan subhanakallahumma, ya. Ini boleh ditambahkan sebelumnya subhanallah wa bihamdih, baru kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tambahan ini subhanallah wa bihamdih ini juga sahih, diriwayatkan oleh Nasa'i dari Jubair bin Mut'im. Kalau yang tadi riwayatnya Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami. Nah, maka dalam riwayatnya Nasa'i ada tambahan, dalam riwayatnya Abu Dawud tidak ada tambahan. Tambahan seperti ini menurut para ahli-ahli hadis, kalau perawinya adalah rawi yang thiqah, yang terpercaya, maka tambahannya dapat diterima. Lah di sini hadisnya Nasa'i yang ada tambahannya tadi sahih, berarti tambahannya bisa diterima. Karena itu lebih utama kalau di akhir majelis kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, baru kemudian subhanakallahumma. Ya, insyaallah nanti kita amalkan kalau tidak lupa. Kemudian faedah yang kedua. Yang dimaksud bi akharatin, di akhir, itu maksudnya di akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa di akhir hayat Nabi kok mengucapkan doa ini? Nah, ini mengamalkan kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wasabbih, dan tasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, hina taqum, ketika kamu itu bangkit. Nah, kata-kata taqum ini ada tiga tafsiran. Tafsiran yang pertama, ketika bangkit dari majlis, sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Tafsiran yang kedua, ketika bangkit dari tidur, maka bangun tidur kita membaca tasbih ini juga. Sebagaimana sudah kita tampilkan hadisnya dulu, ya, orang bangun tidur membaca la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah, kemudian di akhirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kemudian juga hina taqum, ketika kamu berdiri, maksudnya berdiri untuk sholat. Nah, maka di dalam sholat ada doa iftitah. Iftitahnya salah satunya ada yang tasbih dan tahmid ini. Nah, maka tiga tafsiran ini semuanya benar.
bangkit dari majlis tasbih tahmid, bangkit dari tidur, bangun tidur tasbih tahmid, kemudian berdiri untuk salat juga doa iftitah ada yang berupa tasbih tahmid. Demikian juga Rasulullah mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan fathu Makkah, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, maka apa? Tasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah. Allah itu Maha menerima taubat. Nah, perintah ini oleh Nabi diterapkan pada dua tempat. Pertama, ketika beliau rukuk dan ketika beliau sujud membaca tasbih tahmid istighfar. Yang kedua, ketika bangkit dari majelis beliau membaca ini tasbih tahmid ditambahi syahadat, baru kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-17. Al-hadithus sabi'ashar anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhina yadhkuruna min jalalillahi min tasbihihi wa tahmidihi wa takbirihi wa tahlilihi yata'atafna hawlal arshi lahunna dawiyyun kadawiyyin nahli yadhkurna bisahibihinna ala yuhibbu ahadukum alla yazala lahu indallahi shay'un yadhkuru bihi rawahu al-hakim wa sahhahah. Dari Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, karena Nu'man dan Bashir ini sama-sama sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina orang-orang yang yadhkuruna, mereka itu berzikir atau menyebut min jalalillahi dari kemuliaan Allah, min tasbihihi baik berupa tasbih kepada Allah, wa tahmidihi atau tahmid kepada Allah, wa takbirihi atau takbir kepada Allah, wa tahlilihi atau tahlil kepada Allah." Maka wirid-wirid itu yata'atofna, mereka berkeliling atau apa, mengelilingi, meliputi, haulal arsy, di sekitar singgasana Allah Subhanahu wa taala. Lahunna, bagi wirid-wirid tersebut, dawiyun, ada suara atau ada dengungan, kadawiyin nahli, seperti suaranya lebah, lebah kan suaranya mendengung. Yalkurna, wirid-wirid itu menyebutkan bisahibihinna, pelaku atau pengucap wirid-wirid tersebut. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala yuhibbu, apakah tidak suka ahadukum, masing-masing kalian, alla yazala lahu, bahwasanya terus-menerus dia memiliki, indallahi, di hadapan Allah sana, di atas singgasana sana, syai'un, sesuatu yang yadhkuru bihi, menyebut-nyebut dirinya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan olehnya. Maksud hadis ini adalah, kalau ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sama saja, maka wirid-wirid ini naik ke langit. Sampai kemana? Sampai singgasana Allah. Habis itu berada di sekitar singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasbih-tasbih yang diucapkan tadi di sana itu bersuara. Suaranya ngapain? Bukan tasbih. Tasbih itu suara kita. Tapi si tasbih yang kita ucapkan ini sampai di singgasana sana itu menyebutkan nama kita. Jadi memuji-muji mungkin nih, nama kita. Ya, ini orang yang sedang tasbih, sedang mengucapkan saya. Ini disebutkan namanya di hadapan Allah di atas singgasana sana. Nah, karena itu Nabi menghasung, apakah tidak suka kalau kita itu memiliki sesuatu yang menyebut-nyebut nama kita di hadapan Allah, yaitu wirid-wirid yang kita ucapkan itu. Jadi wirid itu nyambung ke langit. Wirid itu apa? Nyambung ke langit.
mulut kita di dunia mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu ada suara di langit sana, di atas langit, di pada singgasananya Allah yang menyebut-nyebut nama kita. Itu maksudnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Hakim, rawahul Hakim wa sahahah, disahihkan oleh Hakim. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan amalan zikir itu naik ke langit, dan ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan pada surah Fatir yang sudah sering saya bacakan ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah naik kalimat yang baik dan amal soleh itu mengangkatnya. Nah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil ini kan kalimat yang baik, naik kepada Allah. Kemudian sampai di singgasananya Allah sana, kemudian memuji-muji atau menyebut-nyebut nama kita, sehingga orang yang banyak zikir kepada Allah itu akan terkenal di antara para malaikat. Karena singgasananya Allah ini ada malaikat-malaikatnya yang memikul. Nah, kalau wirid-wirid ini kemudian di atas singgasana atau di hadapan singgasana Allah menyebut-nyebut nama kita, berarti nama kita jadi terkenal di hadapan para malaikat-malaikat pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya singgasana Allah itu ada pemikulnya? Dalilnya banyak dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan satu saja dalilnya. Pada Al-Qur'an surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul singgasana Allah dan juga orang-orang yang di sekitar singgasana tersebut, mereka tasbih dengan memuji Allah, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Mereka mengucapkan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir. Wahai Allah, engkau luas rahmatmu dan ilmumu terhadap segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang tobat dan mengikuti jalanmu. Jagalah mereka dari siksa neraka jahim. Nah, ini dalil malaikat pemikul arsy itu ada. Dan ternyata malaikat pemikul arsy itu yang diucapkan apa? Tasbih juga. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, maka kalau kita wirid di bumi, subhanallah wa bihamdi, wirid ini naik ke langit, kemudian memuji-muji kita, kemudian malaikat pun juga wiridnya sama dengan kita, subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini hakikat-hakikat seperti ini mestinya kita resapi ketika sedang berzikir, sehingga kita semangat dalam berzikir. Berzikir merasakan bahwa sekarang ini ada suara-suara di singgasana Allah menyebut nama saya. Saya jadi terkenal di antara para ahli langit. Ini jarang sekali orang apa? Zikir sambil mengetahui atau menghayati hakikat seperti ini. Nah, kalau kita menghayati hakikat seperti ini, insyaallah zikir kita akan semakin khusyuk, semakin kita semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu faedah saja, yaitu tentang perawi hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini sudah pernah saya jelaskan lagi. Dia adalah sahabat Nabi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi hijrah ke Madinah. Adapun sahabat Nabi yang pertama kali lahir dari kalangan Muhajirin setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Zubair. Jadi ketika Nabi wafat, Nu'man ini usianya sekitar 10 tahun. Karena Nabi kan hijrahnya ke Madinah, setelah itu di Madinah hidup 10 tahun kan. Nah, Nu'man ini bayi pertama lahir dari kalangan Ansor. Berarti Nabi wafat, Nu'man usianya sekitar 10. Nabi wafat, Abdullah bin Zubair usianya sekitar 10. Ini supaya tahu saja bahwa sahabat Nabi ada yang tua, ada yang muda. Nah, kita sehingga ngerti. Okay? Nu'man masuk Islam, Bashir masuk Islam, ya wajar dong. Bashir ini bapaknya dan dia melahirkan Nu'man ini Nabi di awal-awal hijrah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-18. Al-hadithu thamin ashar
an Yusayrata wa kanat minal muhajirati qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bittasbihi wattahlili wattaqdisi wa'qitna bil'anamili fa'innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatumsayna rahmata arwahu tirmidhi wa sahahahu al-dhahabi wa da'afahu shaykhuna Mustafa al-Adawi. Dari Yusairah radhiyallahu anha, wa kana dan adalah Yusairah ini minal muhajirat, termasuk sahabat-sahabat wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Qalat, dia mengatakan, qala lana, bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna, selalulah kalian wahai para wanita, wahai para ibu-ibu, bitasbih, untuk membaca tasbih, wa tahlil, dan membaca tahlil, wa taqdis, dan membaca taqdis. Taqdis itu mensucikan Allah. Wa'qidna, dan hitunglah, bil anamil, dengan jari-jari. Fa innahunna, karena sesungguhnya jari-jari itu mas'ulatun, akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Mustantaqatun, akan dibuat bisa bicara, akan ditakdirkan atau dijadikan bisa bicara. Wala taghfulna, janganlah lalai, maksudnya dari zikir. Fatumsayna, maka kalian akan ditinggalkan. Ar-rahmata, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Adz-Dzahabi, tetapi didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama ahli hadis dari Mesir, kontemporer, masih hidup beliau nih, hafizahullah ta'ala. Nah, kita mengikuti yang mensahihkan enggak apa-apa. Karena apa? Kita bukan ulama, maka mengikuti ulama boleh. Kita ikuti yang sahihkan, berarti kita jadikan hadis ini sebagai dalil, enggak apa-apa. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih. Karena Nabi sebutkan pertama tasbih, tahlil, takdis. Didahulukan tasbih, menunjukkan secara tidak langsung fadilah tasbih. Dan Nabi menyuruhnya bukan sekali saja tasbih, tapi alaikunna, selalulah untuk tasbih. Selalu itu artinya tidak berhenti-berhenti, terus menerus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya pokoknya nganggur, mulutnya tidak dipakai, kita gunakan untuk tasbih. Apa contohnya takdis? Takdis contohnya mengucapkan kudusun. Ada wirid berbunyi subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Dibaca pada saat apa itu? Pada saat rukuk. Ada lagi yang lain? Yang saya tahu yang rukuk. Ini hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah biasanya mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, baik pada rukuknya maupun sujudnya, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, maha suci Allah, maha suci Allah, sama artinya subuh quddus nih. Tapi tetap ada perbedaannya ya, hanya saja terjemahnya sama. Rabbul malaikati, Rabbnya para malaikat, warruhi, dan roh yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi kadang-kadang rukuk sujud kita itu jangan terus-terus subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Kalau terus-terus itu nanti kadang-kadang jadi tidak khusyuk karena sudah otomatis mulutnya. Tapi kadang-kadang diubah, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, diulangi 3 kali, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, baru kemudian bangkit. 3 kali minimal, 5 kali 10 kali silakan, semakin lama semakin bagus. Itu contoh takdis. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, menghitung tasbih itu lebih utama dengan jari, karena Nabi mengatakan waqitna, hitunglah bil anamil, dengan jari. Meskipun dengan biji tasbih boleh, tetapi dengan jari lebih utama. Ini fatwa para ulama berdasarkan hadis ini. Jadi silahkan mau pilih yang utama atau pilih yang kurang utama. Kalau pilih yang kurang utama, pakai apa? Biji tasbih itu.
Tetapi kalau pilih yang lebih utama, maka pakai jari-jari kita. Nah, Nabi sebutkan alasannya, kenapa kok pakai jari lebih utama? Karena jari-jari itu mas'ulatun mustantaqat. Jari kita akan ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia digunakan untuk apa? Untuk maksiat atau untuk kebaikan? Nah, kalau kita sering gunakan untuk wirid, ini kan jadi penolong kita nanti. Ya Allah, jangan siksa orang ini. Orang saya dulu itu digunakan untuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil setiap habis sholat atau juga sebelum tidur. Jari kita nanti akan bisa ngomong seperti manusia ngomong, mustantaqat. Dan ini kita temukan dalilnya dalam Al-Quran, bahwasanya anggota-anggota tubuh kita bisa ngomong nanti di akhirat, pada surah Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, kenapa kalian itu menjadi saksi yang memberatkan kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaq kull syai'. Mereka menjawab, yang membuat bicara kami adalah Allah, zat yang membuat bicara segala sesuatu. Jadi Allah mampu membuat bicara segala sesuatu. Jari ini enggak ada mulutnya, tapi kalau Allah bikin bicara sangat mudah. Kun, lalu terjadi sesuai kehendak Allah. Fayakun. Faedah berikutnya, i'qidna, hitunglah. Bil anamil, dengan jari-jari. Bagaimana cara menghitung? Menurut guru saya, yang saya lupa namanya karena saking banyaknya guru, dan saya ketemu dengan guru itu hanya satu pekan pengajian Arba'in Nawawiyah, beliau dari Mekah. Beliau mengatakan, menghitung dengan tasbih, menghitung dengan jari untuk tasbih, paling utama begini, subhanallah, 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 subhanallah. Bukan begini, subhanallah, 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 subhanallah. Itu kata beliau. Ibu-ibu kelihatan betul nih, Bu? Enggak kelihatan ya? Ada TV-nya loh. Kalau ada TV-nya kelihatan ya. Jadi intinya begini, menghitung dengan jari itu yang dihitung adalah jarinya. Satu jari itu satu tasbih. Jadi ibu jari ditekuk, ini satu tasbih, subhanallah. Kemudian jari telunjuk ditekuk, ini satu tasbih, subhanallah, subhanallah. Jadi satu tasbih satu jari. Adapun biasanya kita satu jari untuk tiga tasbih, bang, karena ada ruasnya ini. Nah, satu ruas satu tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga jarak satu jari ini tasbihnya tiga kali. Nah, kata beliau yang lebih utama, tasbih itu satu tasbih satu jari. Apa alasannya? Kata beliau dalam bahasa Arab, i'qidna, menghitung secara akad, itu adalah menghitung dengan satu jari, bukan ruas-ruas jari. Karena itu kata beliau lebih utama. Tapi seandainya kita tasbihnya dengan ruas jari gimana? Boleh, enggak ada masalah. Kan itu sama juga bertasbih dengan jari kan? Hanya mana lebih utama? Nah, kata beliau dengan satu jari ini, dengan masing-masing tasbih satu jari. Karena itu kalau panjenengan bisa tasbihnya dengan satu jari, silahkan. Tapi kalau susah ngitungnya jadi rumit, nah, maka pakai ruas enggak apa-apa. Karena kan biasanya tiga-tiga kali toh, nggih. Nah, kalau pakai ruas kan gampang. Karena satu tangan ini adalah 15 kali 3, berarti 5 kali 3 berarti 15. 2 kali berarti 30, tinggal nambahi 3. Tapi kalau begini, subhanallah, 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 kita sudah 10 kali, tapi kita harus nyetung, ini baru 1 kali, harus ngingat-ingat nih, agak susah. Makanya kalau kesusahan ya antum pakai ruas jari enggak apa-apa. Tapi kalau merasa mudah dengan satu jari, lebih utama pakai satu jari sesuai dengan penjelasan beliau tadi. Kalau saya ya kadang-kadang pakai ruas, kadang-kadang pakai jari langsung, pokoknya mana yang gampang gitu aja lah. Karena sama saja dengan ruas maupun dengan jari, itu tetap menggunakan jari-jari kita. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, jangan engkau lalai dari zikir, sehingga engkau dilupakan atau ditinggalkan dari rahmat. Ini menunjukkan bahwa selama kita berzikir, rahmat Allah turun pada kita.
zikir berhenti, rahmatnya apa? Terhenti. Nah, sekarang kita tinggal milih, pilih selalu disertai rahmat atau tidak. Kalau pilih selalu disertai rahmat, selalu zikir terus, dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering saya tampilkan lagi supaya jadi terkenal hadis ini. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, Allah mengatakan, ana ma'a 'abdi, saya akan terus-menerus menyertai hambaku, ma dzakarani, selama dia ingat kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena mengingatku. Nah, maka bibir bergerak mengingat Allah, zikir itu menyebabkan Allah menyertai kita. Bukan menyertai maksudnya badannya nempel dengan badan kita, bukan ya, tapi rahmat Allah turun menyertai kita. Kita lanjutkan hadis yang ke-19. Al hadithu tasi'ashar, itu agak banyak nih, membukanya agak banyak nih, hadis 19. An Juwairiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun faqala ma zilti 'ala al-hali allati faraqtuki 'alayha qalat na'am قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. Dari Juwairiyah, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar min indiha, dari hadapan Juwairiyah, bukratan pada suatu pagi, hina ketika shalla subha, beliau telah salat subuh, wa hiya fi masjidiha, sementara Juwairiyah masih ada di masjidnya, maksudnya masjid yang ada di rumahnya. Tsumma raja'a, kemudian keluarlah Nabi ba'da an adha, setelah dia salat, setelah dia masuk waktu duha. Wa hiya jalisatun, sementara Juwairiyah masih duduk. Faqala, maka Nabi bertanya, mazilti, kamu terus menerus, alal hali, pada kondisi, allati faraqtuki 'alaiha, yang aku memisai kamu atau aku meninggalkan kamu atasnya, maksudnya kamu masih zikir terus. Qalat, dia mengatakan, na'am, ya. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu, sungguh-sungguh aku sudah mengucapkan, ba'daki, setelah meninggalkan kamu tadi, arba'a kalimatin, empat kalimat saja, tidak banyak-banyak, thalatha marratin, diulangi tiga kali saja, law uzinat, kalaulah ditimbang, bima qulti mundul yaum, dengan wirid-wirid yang kamu ucapkan sejak hari tadi, pagi hari tadi, lawazanat hunna, sungguh pasti akan seimbang dengannya, yaitu mengucapkan maha suci Allah dan dengan memujinya sebanyak makhluknya dan sampai ridhonya zat Allah, dan setimbang dengan singgasananya Allah, dan sebanyak tinta-tinta untuk menulis kalimat-kalimat atau ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diulang tiga kali, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah tasbih dengan lafal seperti ini. Disunnahkan untuk diucapkan setiap pagi. Tetapi ini pagi ini bukan batasan. Kalau kita mengucapkan siang hari gimana? Boleh. Malam hari? Boleh. Sore hari? Boleh. Bukan pembatasan, bukan. Jadi bukan dikatakan ini wirid pagi saja, tidak. Mau kapan saja dibaca terserah, bebas. Hanya pas itu Nabi mengucapkannya pada pagi hari. Fadilahnya apa? Fadilahnya pahalanya seimbang dengan wirid dari subuh sampai waktu duha. Subuh selesai misalnya sekarang setengah lima, toh, gitu. Nah, waktu duha misalnya jam 6, setengah lima sampai jam 6, satu setengah jam.
Wirid 1,5 jam kalah dengan wirid 3 kali yang isinya hanya 4 kalimat. Kok bisa seperti ini? Ini adalah fadilah yang diberikan oleh Allah pada sebagian amalan tertentu yang kita tidak bisa protes. Ya Allah, kenapa amalannya dia sedikit pahalanya sama dengan amalan saya yang banyak? Oh, ini terserah Allah. Sama dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terserah Allah. Satu Lailatul Qadar mengalahkan 83 tahun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita biasakan membaca wirid ini setiap hari. Kalau saya menyarankan pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Itu minim. Lanjutkan sendiri-sendiri berapa kali terserah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa wirid yang pendek ini kok pahalanya besar? Itu karena maknanya besar. Saya membaca subhanallah wa bihamdih sejumlah makhluknya. Makhluknya Allah berapa jumlahnya? Gak ada yang tahu. Nah, jadi seolah-olah kita sudah membaca subhanallah wa bihamdih 1 triliun kali atau bertriliun-triliun kali sesuai jumlah makhluk Allah. Makhluk Allah gak bisa dihitung. Dan sampai Allah ridho. Dan subhanallah wa bihamdih yang setimbang dengan singgasananya Allah. Singgasana Allah ini disepakati ulama adalah makhluk paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada singgasana Allah. Dan nanti Allah akan mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas singgasananya Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah para ulama rahimahumullahu taala. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian waktu malam kamu tahajudlah wahai Muhammad sebagai tambahan untuk kamu. Semoga Allah akan membangkitkan kamu pada posisi yang terpuji. Nah, posisi yang terpuji ini apa ini? Ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, posisi yang terpuji adalah syafaat uzma, memberi syafaat yang terbesar. Yaitu pada waktu itu orang-orang di padang mahsyar ditelantarkan oleh Allah, semuanya kepanasan karena matahari sangat dekat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam minta tolong, tidak dikasih tolong. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa. 5 nabi semuanya enggak bisa, angkat tangan semuanya. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat di hadapan Allah. Itulah maqam mahmuda, tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, maqam mahmuda sebagaimana kata Mujahid dan yang lain-lain ulama para tabi'in, mereka mengatakan maqam mahmuda, Nabi didudukkan oleh Allah di atas singgasananya. Nah, ini tafsiran tabi'in bisa dijadikan dalil enggak? Bisa. Jadi tafsiran yang bisa dijadikan dalil 4. Menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Quran dengan sabda Nabi, menafsirkan Quran dengan perkataan sahabat Nabi karena sahabat Nabi langsung ngaji kepada Nabi. Dan yang keempat, menafsirkan Quran dengan perkataan ulama-ulama tabi'in yang tua-tua, salah satunya Mujahid. Mujahid ini diyakini sebagai ahli tafsir paling menonjol di antara murid-murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan sahabat Nabi paling menonjol di dalam tafsir kan. Nah, Mujahid ini tabi'in yang paling menonjol di dalam tafsir. Mujahid mengatakan, saya sudah setoran Al-Quran kepada guru saya Ibnu Abbas sebanyak 2 kali. Setiap kali setoran, 1 ayat saya baca, saya tanya tafsirnya. Saya baca lagi 1 ayat, saya tanya tafsirnya. Itu sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu terus. Sampai 2 kali, Pak. Nah, kalau tafsirnya Mujahid kita buang, terus pakai tafsiran apa lagi? Ini sengaja saya sampaikan, kenapa? Sebagian orang itu salah paham, kemudian mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad itu didudukkan di atas singgasana Allah. Nah, masa itu sama dengan mensyirikkan atau menyekutukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hanya tafsiran tabi'in, bukan dalil. Nah, ini berarti belum mempelajari ulumul Quran ini. Ada ilmu namanya ulumul Quran. Nah, di dalam ulumul Quran ditetapkan tafsiran ada 4 ini. Tafsiran boleh dengan perkataan para tabi'in yang tua-tua, bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Mereka ngambilnya dari guru mereka. Guru mereka siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu yang paling paham tafsir.
karena ngajinya langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengan Nabi jaraknya sudah berapa itu? Nah, sehingga maqamah mahmudah ini dua. Syafaat uzma itu maqamah mahmudah, dan duduknya Nabi di atas singgasana Allah itu juga apa? Maqamah mahmudah. Baik, kembali kepada singgasana Allah tadi ya, zinata arsy. Nah, ini kita tasbih sampai seberat singgasananya Allah. Berarti tasbihnya sangat dahsyat, karena singgasana Allah ini paling besar, makhluk paling besar. Wa midada kalimatih, kita tasbih sebanyak tinta-tinta untuk menulis kalimat Allah. Maksudnya kalimat Allah itu ilmunya Allah. Lah, ilmunya Allah itu tidak ada habisnya, sehingga butuh berapa tinta untuk kita menulis kalimat Allah? Jawabannya di dalam Al-Qur'an, surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andai kata semua yang ada di bumi yang berupa pohon-pohon ini dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, sementara lautan yang ada di bumi ini ditambah 7 lautan yang lain. Manafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah untuk ditulis. Jadi andaikan laut itu semuanya jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, enggak akan habis. Ditambahi 7 laut, enggak bakal habis. 7.000 laut, enggak bakal habis. Wong ilmunya Allah itu tidak ada batasnya. Kalau ilmu kita kan ada batasnya. Sering kali pengajian begini saya ditanya enggak bisa jawab. Besok saja jawabnya saya cari dulu. Ya biasa, ilmu manusia terbatas. Tapi ilmunya Allah tidak ada batasnya. Nah, makanya wirid ini pahalanya jadi sangat besar. Kenapa? Karena kita tasbihnya sampai sebanyak tinta-tinta untuk menulis kalimat Allah. Padahal tidak akan cukup tinta yang manapun juga untuk menulis kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Juwairiyah. Ini adalah istri Nabi yang dinikahi beliau pada usia sekitar 16 tahun. Sudah janda. Adapun Sofiyah, istri Nabi juga dinikahi oleh beliau pada usia sekitar 14 tahun. Sudah janda juga. Jadi rata-rata istri Nabi itu janda. Selain siapa? Aisyah. Tapi janda-jandanya ternyata masih muda. 16, 14, nih. Ada juga yang sudah agak tua ya, 35, 25 ya. Kemudian faedah berikutnya, wahiyah fi masjidihah, Juwairiyah tasbih berada di dalam masjidnya. Maksudnya masjid adalah tempat yang biasa digunakan untuk sholat di dalam rumah. Maka kata guru saya Syekh Walid Hafidhullah, termasuk sunnah Nabi yang sudah hilang zaman sekarang adalah setiap orang hendaklah di rumahnya itu ada tempat khusus untuk apa? Sholat, dikhususkan. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil, saya teringat Ustaz Abu Abdillah, bapak saya itu membuat satu dipan begitu dari kayu, okay. Nah, kemudian disebut sebagai musalla. Nah, kalau sholat naik dipan tadi, sholat di situ. Tapi yang namanya anak-anak, okay, makan ya di situ, tidur nggih di situ, okay. Nah, semestinya ini tempat khusus untuk sholat, masjidnya. Nah, mari silahkan, kalau terutama kan di Pengkok ini kan rumahnya besar-besar tau Pak, rumahnya tidak seperti di Solo atau Bandung, rumahnya kecil-kecil. Nah, sehingga dibuat musola di dalam rumahnya itu bisa, sehingga kita pulang dari luar rumah kemudian masuk rumah, masuk musola, sholat sunnah 2 rakaat. Nanti mau berangkat ke masjid, sholat sunnah dulu di musola rumah kita. Nah, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, sudah hilang. Dulu-dulu semua sahabat itu punya musola kecil di dalam rumahnya masing-masing untuk sholat. Nah, ini perlu dihidupkan sunnah ini. Di rumah saya juga ada, alhamdulillah, tapi ya cuma digelar apa namanya sajadah saja, karena kalau dibuat bangunan nanti rumahnya jadi sempit sekali. Tapi yang namanya anak-anak kecil, maka biasanya main ya di situ, makan di situ, tidur di situ. Sudah diingatkan berkali-kali ini musala, tapi namanya anak kecil nggak bisa diingatkan. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah niatkan itu tempat untuk apa? Sholat kita. Nah, dipasangi kipas angin supaya nyaman kalau sholatnya khusyuk. Kalau perlu dikasih AC kalau memang panas. Nah, itu supaya sholatnya jadi lebih sempurna seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir, tapi karena ini panjang saya baca saja nih. Al-hadithul isrun, hadis 20. An ibni A'bud, dari ibnu A'bud, namanya siapa nggak ngerti saya.
Qala, dia mengatakan, qala li, berkata kepadaku Aliun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala uhadditsuka, maukah saya ceritakan pada kamu, anni wa an Fatimah, tentang diri saya dan Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Ali sama Fatimah ini kan suami istri gitu. Jadi dia ingin menceritakan tentang dirinya dan tentang istrinya. Nah, ini termasuk apa? Dalil membuat cerita pengalaman atau apa namanya? Kenangan gitu, atau zikrayat. Wa kana, dan adalah Fatimah itu min ahabbi ahlihi, termasuk keluarga yang paling dicintai ilaihi oleh Nabi. Qultu, aku menjawab, bala, baik, ceritakan. Qala, Ali mengatakan, innaha, sesungguhnya dia itu jarrat, menarik, birroha, alat untuk menumbuk gandum, hatta athara, sehingga meninggalkan bekas, fiyadiha, pada telapak tangannya, jadi ngapal. Wastaqat, dan dia itu mengambil air minum dari sumur, bilqirbah, dengan girbah. Girbah itu adalah wadah air dari kulit, hatta athara, sehingga meninggalkan bekas, fi nahriha, pada dadanya. Nah, karena kan di apa namanya, diselempangkan pada dada sini gitu, untuk mikul gitu. Nah, sampai membekas. Wa kana sat, dan dia itu menyapu al baita, rumah, hatta barrat, sehingga berdebulah thiyabuha, baju-bajunya. Fa'atan nabiyya, maka Ali datang kepada Nabi lalu datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khadamun, beberapa budak. Jadi maksudnya budak tawanan perang. Fakultu, maka aku berkata, lau ataiti, kalaulah engkau datang wahai Fatimah, abaki, kepada bapakmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaltihi, lalu kamu meminta kepada beliau khadiman, seorang pembantu, yaitu budak. Maksudnya lebih bagus kalau kamu minta pembantu ya, supaya kamu tidak ngapal-ngapal begitu. Fa'atathu, maka Fatimah datang kepada Nabi. Fawajadat indahu, maka Nabi mendapati maka Fatimah mendapati di hadapan Nabi huddatsan, beberapa pemuda. Faraja'at, maka Fatimah pun pulang. Nah, inilah rasa malu sahabat Nabi wanita. Wanita itu mestinya punya rasa malu. Ada pemuda-pemuda, ada laki-laki, tidak jadi masuk. Kenapa? Dibiarkan mereka sampai selesai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti wanita zaman sekarang, pajang fotonya sehingga setiap orang bisa melihat wajahnya. Tidak benar begini. Yang punya WA jangan pajang pada profilnya wajahnya, kecuali yang sudah tua-tua, okay? Yang masih muda-muda, yang masih menarik, itu jangan dipajang wajahnya. Itu berarti tidak punya malu kayak begitu. Fa'ataha, lalu datang kepada Fatimah, lalu Nabi datang kepada Fatimah minal ghad, esok harinya. Faqala, Nabi bertanya, ma kana hajatuki, apa hajatmu? Fasakatat, maka Fatimah diam. Diam ini maksudnya apa? Malu. Malu, mau meminta itu malu. Pekewuh kepada Rasulullah SAW. Dan ini Masya Allah, ini tawaduknya Rasul. Hari kemarin Fatimah datang, karena masih ada tamu, Fatimah balik ke rumah. Nabi lihat, oh Fatimah datang. Nah besoknya Nabi yang datang ke rumah Fatimah, tanya, loh Fatimah kemarin datang ke rumah saya untuk apa? Ini kan tawaduk kayak begini. Seorang bapak mendatangi rumahnya anaknya karena mengetahui anaknya kemarin datang ke rumahnya. Tawaduk Masya Allah. Dan antum perlu bayangkan bagaimana rumah Fatimah dengan rumah Nabi. Ini Masjid Nabawi, memutar begini, kotak begini ya. Nah, kemudian sekitar Masjid Nabawi ini adalah rumah-rumah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Nabi di sini, kemudian setelah itu rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, habis itu rumahnya Fatimah. Jadi jarak rumahnya Nabi dengan Aisyah dengan rumahnya Fatimah itu hanya terpaut satu rumah atau dua rumah. Nah, sehingga untuk mendatangi Fatimah tidak terlalu jauh, karena rumah-rumah itu apa? Semuanya mengitari rumah Masjid Nabawi. Coba saya bukakan di sini ada fotonya atau tidak? Mudah-mudahan ada fotonya. Nah, ini ada fotonya ini. Ini foto rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kiblatnya di sini. Kiblat itu menghadap ke arah selatan. Ini menghadap ke arah selatan sini. Nah, di sini rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kemudian ini rumahnya Fatimah. Oh, mohon maaf. Berarti rumahnya Fatimah dengan Nabi ini malah tidak ada pisahan sama sekali.
Ini rumahnya Aisyah, rumahnya Nabi, kemudian rumahnya Fatimah, malah langsung gabung, okay? Yaitu apa? Tidak ada terpaut sama sekali. Setelah itu baru ada pintu kecil di sini. Setelah itu ada rumah Saudah, ini istri Nabi yang kedua. Kemudian di sini rumah-rumah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini rumahnya Maimunah, rumahnya Ummu Habibah, rumahnya Juwairiyah. Tadi Juwairiyah yang kita ceritakan tadi. Ini rumahnya Sofiyah. Kemudian ini ada pintu lagi kecil. Nah, setelah itu ini rumah-rumah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kamar-kamar di sini. Kemudian di sini rumah-rumah sahabat Nabi lagi. Nah, di sini rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq bersebelahan dengan Rasul. Ya, kalau Rasul di kiri masjid, Abu Bakar ini di kanan masjid. Berarti Abu Bakar ini di mana itu? Barat, ya. Sementara Rasul ini rumahnya di timur. Timur. Kemudian di sini rumah-rumah sahabat Nabi. Ini rumah Zainab istri Nabi, rumah Ummu Salamah istri Nabi, rumah Hafsah istri Nabi. Nah, maka semua istri Nabi di sini, di pinggir-pinggir apa? Masjid Nabawi ini. Nah, makanya wajar ketika Aisyah malam hari tidur bersama Nabi, malam-malam Aisyah tidak menemukan Nabi di atas ranjang, Aisyah curiga, wah Nabi pergi ke rumah istrinya yang mana ini? Ya, dikejar oleh Aisyah, dibuka pintunya, dicari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah sholat di dalam masjid nih. Malunya Aisyah bukan main. Ya Allah, saya mikirkan cemburu malah Nabi dalam ibadah nih. Nah, karena dikira mampir ke sini, mampir ke rumah Hafsah atau mampir ke rumah Maimunah atau tadi Juwairiyah yang masih muda, ya Sofiyah masih muda, muda ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke hadis tadi. Fasakatat, lalu Fatimah diam. Fakultu, maka aku Ali berkata, ana uhadditsuka, aku akan menceritakan kepada engkau ya Rasulullah. Ya, karena Fatimah malu. Jarrat, dia itu telah menarik birroha, alat penumbuk gandum, hatta atharat fi yadiha, sampai membekas pada tangannya, wa hamalat bil girbah, dan dia itu memikul girbah, hatta atharat fi nahriha, sampai membekas pada dadanya. Falamma anja'akal khadam, maka tatkala datang kepada engkau budak-budak rampasan perang, amar tuha antaktiyakan, saya suruh dia untuk datang kepada engkau, fatastakhdimaka khatiman, lalu minta kepada engkau satu pembantu, satu budak, yaqiha, yang mencukupinya, harrama fiya fihi, panasnya apa yang dia berada padanya, maksudnya amalan-amalan atau kerjaan-kerjaan yang susah tadi. Qala, Nabi mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau ya Fatimah, wahai Fatimah, wa addi, dan tunaikanlah fariidata rabbika, kefarduan atau kewajiban-kewajiban dari Allah, wa'amali, dan kerjakanlah amala ahliki, pekerjaan suamimu. Jadi maksudnya mengambil air tadi, kemudian menumbuk gandum tadi, lanjutkan terus, gak ada masalah, gak usah pakai pembantu. Fa'idha akhati, kalau kamu sudah mengambil maja'ki, tempat tidurmu, ya sudah berada di atas tempat tidur, fasabbihi thalathan wa thalathin, kamu tasbih 33, wahmadi thalathan wa thalathin, tahmid juga 33, wakabbiri arba'an wa thalathin, takbir juga 34. Fatil kami'atun, itu jumlahnya 100 totalnya, fahiyya khairul laki, itu lebih baik bagi kamu, min khatimin, daripada memiliki pembantu. Qalat, berkatalah Fatimah, raditu anillahi azza wa jalla, aku sudah ridha terhadap Allah azza wa jalla, wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, juga ridha terhadap utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya saya terima dengan nasihat ini. Riwayat Abu Dawud didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi saya ingin tegaskan, hadis ini dhaif dengan perincian ini tadi. Tetapi secara umum isinya sahih. Jadi Nabi menyuruh Aisyah untuk wirid tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 sebelum tidur, dan itu lebih baik daripada memiliki budak. Itu hadisnya sahih. Sehingga silahkan diamalkan. Nah, fadilahnya apa? Mari kita lihat penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Dalam kitab Al-Kalimut Thayyib saya dapatkan penjelasannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqad balaghana, telah sampai kepada kami penjelasan
annahu bahwasanya man hafadha ala haula'il kalimat, siapa yang terus-menerus menjaga atau rutin mengamalkan wirid tersebut sebelum tidur, lam ya'khudhu i'ya'un, tidak akan dia menjadi luyu atau menjadi lemas, fima yu'anihi, gara-gara pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, min syughlin wa nahwihi, berupa pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi ringkasnya, kata-kata khairun min khatim, lebih baik daripada memiliki pembantu, itu maksudnya mencukupi daripada pembantu. Tidak perlu pembantu. Pembantu itu tujuannya apa sih? Supaya kita tidak lelah, kan gitu. Nah sekarang tidak usah pakai pembantu, tapi kamu tidak lelah. Gimana caranya? Setelah lelah kerja seharian, maka sebelum tidur tasbih, tahmid, takbir, bangun fresh lagi sudah. Nah karena itu silahkan ini wirid diamalkan. Kalau perlu anak-anak kita dibiasakan, okay? Sehingga mereka sebelum tidur, nah, kita tuntun bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian baca ayat kursi, kemudian tasbih, tahmid, takbir. Bareng-bareng ibunya menuntun anaknya, sehingga bareng-bareng sama anaknya membaca-baca apa wirid seperti ini. Nah, ini insya Allah kalau anak-anak kita sudah terbiasa, nanti ketika dewasa menjadi kebiasaan, sudah tidak usah dituntun lagi. Bisa nggak kira-kira ini? Insya Allah ya. Nah, dibarengkan begitu, insya Allah bisa. Anak-anaknya dibiasakan wirid seperti ini. Dan dari hadis ini kita ambil satu pelajaran saja, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat zuhud sekali. Beliau meskipun kekayaan datang kepada beliau, tapi beliau tidak mengambil sama sekali. Budak-budak dari rampasan perang dikirimkan kepada Nabi, dibagi habis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anaknya sendiri enggak kebagian. Karena dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa Fatimah itu kemudian diberitahu oleh Nabi, budak-budak sudah habis, sudah saya bagi-bagi untuk janda-janda itu. Karena sahabat Nabi kan banyak yang perang, ada yang mati syahid, nah ada janda-janda, itu janda-janda saya kasih budak-budak, kamu sudah enggak kebagian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ini, Rasulullah manusia paling mulia di atas muka bumi, putrinya miskin begitu dibiarkan miskin. Enggak apa-apa miskin, yang penting apa? Takwa kepada Allah, menunaikan kewajiban Tuhanmu, apa Rabbmu, kemudian mengerjakan tugas-tugas suamimu. Jadi membantu pekerjaan yang ada di rumah itu, mencuci piring, mencuci baju, memasak makanan dan sebagainya. Nah, jadi dalil bahwa ibu-ibu ini berkhidmat kepada suaminya ya hadis ini. Aisyah, Fatimah membantu suaminya yang mengambil air dari sumur, bukan Ali bin Abi Thalib. Ali sudah sibuk untuk urusan-urusan yang lain, untuk dakwah, untuk jihad. Nah, sementara pekerjaan rumah mendagrinya kita adalah ya istri-istri kita, ya menteri dalam negeri kita, yang ngurusi dalam rumah ya adalah istri kita. Karena itu bergembiralah para ibu-ibu yang sudah setiap hari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, itu sudah sesuai dengan kebiasaan para sahabiat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya masuk jannah bersama para sahabiat tersebut tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud sayyidul istighfar? Ada berapa macam sayyidul istighfar dan bagaimana lafalnya? Yang saya tahu sayyidul istighfar hanya ada satu, bukan dua, bukan tiga, ya. Hanya mungkin lafalnya sedikit-sedikit berbeda, itu biasa. Karena para rawi hadis itu seringkali meriwayatkan hadis secara makna, sehingga ada sedikit perbedaan. Baik, sekarang karena sayyidul istighfar ada di depan mata kita, kita baca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampai di sini selesai.
Kemudian Nabi mengatakan, siapa mengucapkannya siang hari dengan yakin, kemudian mati sebelum tidur, sebelum masuk sore, dijamin masuk surga. Siapa yang mengucapkannya malam hari dengan yakin, lalu mati sebelum masuk waktu subuh, maka dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi Sayyidul Istighfar hendaklah dibaca minimal berapa? 2 kali, pagi hari 1 kali dan sore hari 1 kali. Kalau kita sudah membaca pagi sebelum sore mati, surga. Membaca sore sebelum pagi mati, surga. Pagi hari itu paling bagusnya ba'da subuh. Sore hari itu paling bagusnya ba'da maghrib. Paling bagus, okay? Seandainya sebelum maghrib juga sah. Seandainya sebelum subuh juga sah. Tapi paling bagusnya setelah subuh sama setelah maghrib. Inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis yang ada tasbihnya di awal. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.